saya setuju dengan apa yang dia cari tak langsung lah. Dia kata kita kena sabar dulu. Salah satu sebab yang saya boleh baca lah pada pandangan saya, kalau kita menang sekarang, jatuh kerajaan bawah Razie. Kita tahu Razie ni ada masalah dengan tuanku, ada masalah dengan macam-macam masalah dia. Sama dia pun tak sendir, dok gaduh, dok apa. Dia baik depan kita, nampak baik. Pura-pura je semua. Talam dua muka semua. Dia bergaduh teruk. Razie. Yes. Sebab Ratu Zainu sendiri pun tak berapa berkenan dengan Razie. Ya, sama-sama dia pun bergaduh. Kita tahu. Tapi saya tak nak masuk campur. Itu hal dia. Jadi apa nama ni, bagi kitanya, kalau kita jatuh dia sekarang, ataupun kita kata okeylah, kita buat usul ni tak percayalah, dia jatuh, mungkin kita boleh menang. Kalau Mak Syahid pun boleh bersama dengan kita kan. Tapi pelanggan tahun depan, kita ada beberapa bulannya. Apa yang boleh kita buat? Kalau masa dalam 4, 5, 6 bulan ni sebelum pelayan raya akan datang, ataupun katakan setahun lah, kita tak boleh buat apa-apa, orang rakyat akan kata, bagi kat PAH pun suput je. Tak apa. Maknanya memang kemungkinan dia untuk lompat keluar pada UMNO ke, ataupun dia nak buat usul, memang tak ada lah. Sebab macam Wabi kata tadi, dia suruh bersabar untuk tunggu PR. Kita kata sabarlah dulu. Lepas kata Mak Syahid lah, supaya sabar. Tak, itu pandangan kita lah. Jadi apa pun keputusan atas pada dia. Dia mungkin ada pandangan dia. Tapi itu hal dia lah. Cuma bagi kitanya, kita kata dengan Mak Syahid cuba nak bantu kita lah. Saya guna istilah begitu. Kalau kita menang pun dalam masa waktu singkat, kita tak ada kesempatan nak buat apa-apa perubahan yang besar. Tak ada apa-apa perubahan yang besar yang boleh kita buat dalam keadaan kita duit tak ada. Duit tak ada, hutang pula banyak. Tengganu ni teruk, memang teruk. Kurang bersetujulah sekiranya Mak Syahid tu tiba-tiba lompat presiden kena adakan PRN pula apa semua. Kita tak setuju. Tak setuju. Pasal kes, kita kata kalau boleh biar dia sabar juga. Pasal bila ada pilihan raya negeri, kita mau tak mau, kita kena masuk. Kita kena terlibat. Bukan duit Mak Syahid, duit kita juga duit. jadi, lepas tu, setahun, lihat ayah umur pula. Allah. Kita kata tak layak kita. Oh, tak layak. Duit kita pula sekarang ni teruk jatuh. Tapi, so sekarang ni Mak Syahid minta PAH bersabar. PAH pun minta Mak Syahid bersabar lah. Kita kata, maknanya bukan bersabar, sekejap je setahun ni. Kita pelayan raya umum lah, kita buat serentak.